Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Black Pandora. Di sini saya mempunyai sebuah alat dan alat ini berfungsi untuk mengatur tegangan listrik. Saya biasa menggunakannya apabila memakai gurinda karena dengan alat ini saya bisa mengatur kecepatan RPM gurinda tersebut. Dan video kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara pembuatannya. Oh iya, nonton terus videonya sampai habis. Kalau begitu, kita langsung ke tutorial. Alat-alat yang saya gunakan di sini ya stop kontak, dimana saya pakai dua mata, dimmer, kabel secukupnya, dan steker. Pertama-tama kita akan bongkar dulu stop kontaknya. Bagian dalamnya seperti ini. Kita akan cuma pakai satu sisi, yaitu di bagian sini. Sisi sebelah sini kita akan buang. Di mana kita potong terminalnya seperti ini, kita akan potong di bagian sini. Kalau begitu kita langsung potong. Ternyata tidak bisa dipotong dengan tang. Kita coba potong dengan media lain. Sekarang kita potong dengan bor tangan. Setelah terpotong, kita akan coba pasang ulang. Kemudian kita akan potong lagi bagian ini. Bagian ini dan bagian sini. Kalau begitu kita proses potongan. Kali ini saya mau motong dengan bor tangan dengan mata bor tuner. Kalau begitu langsung saja. Kemudian setelah kita hilangkan bagian sebelah sini dan bagian sebelah sini, kita akan tutup bagian ini. Kemudian kita lem. Kita tes dulu posisi dimmernya, apakah pas apa tidak. Kira-kira nanti akan seperti ini. Kalau begitu, tahap selanjutnya kita pasang perkabelannya. Dalam perkabelannya, dimmer ini mempunyai 4 pin dan 2 pin harus masuk dan 2 pin harus keluar. Pertama-tama kita cari dulu yang mana harus masuknya. Dan 2 pin ini harus masuk dan ini harus keluar. Kita pasangkan kabelnya dulu. Oh iya, karena ini harus AC, kabel arus masuknya kita bisa bolak-balik dan arus keluarnya kita bisa bolak-balik.
Setelah rapat, kita akan tutup kembali. Untuk hasilnya yang di stop kontak setelah pemasangan dimmer seperti ini. Kemudian kita akan memasang stepper di kabelnya. Hasil akhirnya akan seperti ini. Kalau begitu, kita akan tes menggunakan gurindah. Kita akan tes nyalakan. Seperti teman-teman lihat, apabila saya memutar ke kanan, dia akan kencang, dan apabila saya memutar ke kiri, dia akan pelan. Demikian video saya kali ini. Nantikan video saya berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya Black Pandora, mohon pamit. Assalamualaikum.